lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart Netizen, Denpasar TV Channel, Sanur Post Media Group. Saat ini saya bersama dengan Mbak Vera, pendiri sekaligus Ketua Majelis Taklim Khadijah Denpasar. Apa kabar Mbak Vera? Alhamdulillah. Baik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena suasana pandemi COVID sudah makin melandai di Bali. Kita berharap dalam waktu segera dari pandemi bisa menjadi endemi. Iya, ya? Yang diharapkan insya Allah. Suasana kehidupan pariwisata terutama akan makin normal. Banyak wisatawan yang kembali datang ke Bali, berkunjung, lalu kemudian kehidupan ekonomi Bali khususnya itu makin baik dan ke depan akan sumringah. Amin. Ya. Nah, saya bersama Mbak Vera kali ini karena memang Majelis Taklim ini memiliki beragam kisah yang menggetarkan. Nah, diawali dengan suasana yang jatuh bangun ceritanya sempat ya. Sempat. Tidak mudah gitu ya. Yeah. Bagaimana ceritanya sampai kemudian lahir Majelis Taklim ini? Sebenarnya kalau berangkat dari rasa keingintahuan saya untuk ingin belajar Pak Syam ya. Jadi saya itu awalnya setelah hijrah saya itu 2013. Baru sih, hitungan baru 2013 itu saya mau Allah memberi hidayah dan harus saya jemput. Hidayah dari apa ini? Hijrah dari titik apa ke Bandung? Dari begini. Awalnya nih saya dulunya nih ya namanya tinggal di Bali, bekerja di dunia saya hospitality, saya di forwarding. Jadi ya berkumpul dengan heterogen, dengan banyak background begitu. Yang awalnya saya yang memang Islam, memang saya mengaku Islam. Tapi Islam ya Islam. Kalau kita bilang sekarang Islam KTP begitu kan. Kami datang ke Bali awalnya beserta keluarga 2000 waktu pada saat yang 98 ya Pak ya. 97 saya pindah. Pada saat Krismon. Krismon benar. 97 kami pindah. Yang awalnya saya dari Surabaya dan pindah ke Bali itu saya tidak pernah keluar pulau Pak. Jadi pada saat dipindah ke Bali dengan ajakan suami, ya berangkatlah kami dengan satu anak yang masih berusia 1 tahun. Ya menangislah saya, karena hanya saya yang keluar dari lingkungan yang menurut saya itu sudah aman ya, karena di situ banyak keluarga saya, keluarga besar Surabaya. Saya di Surabaya. Kakak saya di sana dan papa saya di sana gitu kan. Berangkatlah saya ke Bali dengan ya sedikit apa ya, ada dramanya pasti saya sedih banget lah Pak ya, jauh meninggalkan dari keluarga besar ya? Betul, meninggalkan keluarga besar awalnya begitu. Nah, pada saat saya tinggal di Bali itu masih biasa-biasa saja ya, oke okay, kita itu apa bisnis? Saya masih di Surabaya itu sempat bekerja, tetapi karena saya menikah akhirnya suami, kamu berhenti bekerja, ya sudah saya ngikutin suami. Suaminya lah yang bekerja di salah satu perusahaan swasta begitu yang di Bali, dan dia dipindah di Bali. Akhirnya kita berangkatlah ke Bali dengan background yang saya biasa pekerja nih Pak gitu ya. Ya agak ibu rumah tangga. Aduh, stres juga sebenarnya sih ya, saya nikmatin aja karena ya. Niat saya menikah itu ibadah. Kalau saya bilang sih menikah itu ibadah, apapun yang kita lakukan kalau karena Allah itu insya Allah berkah. Tapi itu pemahaman saya tentang Islam itu ya itu-itu aja gitu. Nggak sampai yang sedalam ini gitu ya. Maksudnya kalau saya dibilang sekarang ini kok terlalu ada yang bilang fanatik, itu nggak juga gitu kan. Saya masih bisa berkomunitas dengan yang lainnya begitu. Nah, yang saya bilang hijrah itu belum berhijab. Belum. Ya? Saya belum berhijab. Jadi begini ceritanya panjang banget nih. Jangan lupa subscribe. Ceritanya bapaknya Mbak Vera ini orang Madura. Iya. Ibunya orang Jawa ceritanya. Iya. Betul. Bagaimana suasana keluarga ya? Berbeda suku. Gak masalah Pak. Orang Madura memang gak mau disebut orang Jawa ya?
Enggak sih. Kalau saya di ya kebetulan papa itu kan bekerjanya bukan di Surabaya, sering keluar kota ke Cilacap kemana karena bekerja di hotel. Jadi iya, jadi saya kebanyakan dengan mama di rumah, dan mama kan di Surabaya, otomatis kan papa pun tidak membiasakan saya berbahasa Madura, jadi bahasa Indonesia kami pakai. Indonesia dan bahasa Jawa. Bali itu kan ceritanya Krismon. Iya, iya. Lalu suasana kehidupan keluarga yang pasti Madura kan terkenal, urusan ibadah itu nomor number one. Iya, benar. Saya akuin itu. Tapi kok anaknya malah ke Bali belum terlalu begitu, kenapa? Ya karena kan waktu itu apa juga pada saat pemahaman papa kan juga Islam juga kuat, jadi pada saat suami meminta saya untuk ngikutin, ya udah, karena kan udah lepas tanggung jawab kan, jadi mengikhlaskan saya ikut ke Bali begitu. Lalu berhijab itu bagaimana itu? Nah, berhijabnya lucu nih Pak, saya itu preman jadi. Benar, saya dulu itu kalau kerja saya kan di freight forwarding, itu kan pengiriman ekspor import logistik dan semuanya berhubungan dengan ya bule-bule lah, banyak tourism ya. Setiap kali kita bertemu ya biasa cipika-cipiki ya, begitulah, kita belum ada batasan begitu kan, karena itu kita anggap sebagai ya friendly lah begitu kan. Dan saya jalankan itu selama lama, berapa puluh tahun ya, sampai saya punya keyakinan, karena anak saya dua laki-laki Pak. Anak saya dua laki-laki. Satu lahir di Bali. Satu lahir di Bali yang terakhir. Yang pertama tahun 96 lahir di Surabaya. Yang kedua lahir tahun 2015 di Bali. Ya. Kemudian, tapi saya punya tekad. Saya harus jadikan anak saya ini anak yang punya akidah yang kuat. Saya tuh walaupun dengan suami, kalau suami dulu backgroundnya beda, background dia dari STK, SD, SMP, SMA, Katolik, walaupun dia Muslim. Suami saya, almarhum. Pergaulannya alhamdulillah ya, karena ya heterogen begitulah, biasalah, karena dia biasa dalam suasana berbeda ya. Iya, jadi kalau saya ya latar belakang, karena dia, karena almarhum juga mungkin dulu sekolah Katolik begitu ya, jadi ya Islamnya Islam ya, seperti Islam KTP lah. Pada saat kita di Bali, saya anak saya tidak, suami orang Surabaya, orang Surabaya kelahiran Jakarta. Oh. Orang almarhum. No, besar di Surabaya. Besar Surabaya. Di ya, lahir Jakarta, besar Surabaya. Saya lahir di Mojokerto, besar di Surabaya. Suami ini sebenarnya orang suami Surabaya. Ayah no. Ayah. Ayahnya suami mertua, bapak mertua itu orang Riau, orang ini Pak. Jadi kakeknya almarhum suami itu adalah pendiri Pulau Penyengat di ini. Jadi ada di kita, Bapak kalau bisa lihat itu saya tunjukkan nanti. Masuk di jajaran ini ya. Jadi beliau yang mendirikan itu. Jadi namanya saya bisa bilang Encik Muhammad Apan. Bapak bisa ada di ensiklopedia. Encik Muhammad Apan. Jadi beliau yang memang pendiri di Pulau, jadikan jalan di situ juga. Papa di situ, jadi orang Riau. Ya, jadi memang keluarga, dan mama keluarga Jawa, mama mertua. Kalau papa saya Madura, mama kandung saya orang Jawa begitu. Jawa Surabaya. Jawanya Mojokerto. Iya, Mojokerto. Jawa Timur ya? Jawa Timur begitu. Okay. Jangan lupa subscribe. Jadi pondasi itu saya kuatkan dulu ya. Begitu. Nah, itu pun saya masih belum berhijab Pak. Pada saat anak saya sekolah yang pertama, sekolah di Albana waktu itu. Itu bagus juga sih, anak saya itu malu kalau saya nggak pakai hijab. Tapi kan saya masih ngotot. Apa sih gitu kan? Masih pada saat kita pergi ke. Jadi justru anak-anak ya. Iya, jadi anak saya Pak, anak saya itu pendorong saya. Tapi itu pun sekolahnya. Benar. Ya? Tapi saya belum pakai hijab. SMP kan 3 tahun Pak. Dia tuh anak-anak teman-temannya pada nginep di rumah. Mana nanti teman-temanku mau nginep di rumah? Oke, boleh gitu kan? Ya udah. Pada saat itu temannya mau datang nih Pak, ceritanya lucu banget.
Saya lagi sapu-sapu rumah kan gitu kan. Dia lari-lari gitu kan. Mama, masuk rumah, masuk, masuk. Kenapa? Mama, jangan pakai baju gitu, aku malu. Astagfirullahaladzim, ini kenapa gitu kan? Tutup kepalanya, nggak boleh pakai begitu gitu kan. Oke, ya saya asal pakai aja tertutup begitu kan. Tapi saya nggak memperlihatkan ini. Ya udah, saya yang penting anak saya nggak malu untuk di depan temennya begitu. Oke, sampai di situ nih Pak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.
Majelis Taklim Khadijah ini kan berdiri selalu dikaitkan dengan kehadiran Vera ya. Awalnya bagaimana ceritanya? Jadi awalnya itu Pak, saya sebelum ada Khadijah itu saya ikut Majelis Taklim yang lain di daerah Gatsu Tengah ya. Tapi kajiannya itu siang sampai malam. Jadi ada dua pemateri. Pematerinya ada dua. Jadi pagi sampai siang sampai sore sampai maghrib begitu. Nah, itu kan terlalu lama. Itu saya ikuti mungkin sekitar 1 atau 2 tahun saya lupa. Suami saya menolaknya bukan ini. Kenapa harus cari ilmu kok jauh-jauh dan kamu lama? Kamu meninggalkan keluarga ini enggak bagus gitu kan? Karena kan saya juga harus perlu kamu layani anak-anak kamu begitu kan. Kalau mencari surga enggak perlu jauh-jauh. Di keluarga ini kamu surga loh gitu kan. Saya mikir gitu kan. Saya sempat karena pemahaman saya mungkin juga waktu itu masih terlalu semangatnya dalam belajar Islam. Saya agak berseberangan dengan suami saya. Saya bilang, "Mas, kita itu muslim, kita harus intinya saya menceramahi lah, bukan ini memberikan suami kan punya ego sendiri dong. Kok begini sih saya begitu kan?" Ada sempat saya nggak bicara sampai begitu Pak, prosesnya panjang. Sampai suatu ketika tahun 2004 kita ngobrol-ngobrol nih, ada teman salah satu teman tetangga ini juga ngajak, "Ayo kita mendirikan sendiri yuk," gitu. Sebenarnya kita tuh ada dua Pak yang mendirikan Khadijah. Cuma salah satunya sudah mengundurkan diri dari Khadijah karena ada beberapa urusan keluarga begitu, akhirnya saya yang akan maju sendiri. Dari sebelum itu tahun 2017. 2017 itu kita awal pengajian tanggal 4 November. 2017. Iya, 4 November 2017. Berapa orang? Awal-awal. Awal itu mungkin hanya 15 orang ya. Di 10-15 orang lah. Awalnya diisi oleh Pak Kusnadi. Awal terbentuk itu karena memang suami juga keberatan. Keberatan untuk saya jauh-jauh dan karena kebutuhan saya untuk belajar lebih tahu tentang Islam, saya sebelumnya juga menghubungi ustadz yang mana bisa membersamai kami untuk bisa paham tentang Islam. Pertama masih dua ustadz gitu kan, kemudian saya hubungi beliau, "Okay, Pak, jam segini okay, saya bisa." Ada dua ustadz jam segini okay, bisa. Ya udah, akhirnya kita jalan. Dengan saya punya prinsip berapapun yang hadir kita tetap jalan. Saya tidak perlu kuantitas, tapi yang saya perlukan adalah kualitas. Ukurannya apa? Ya kalau kuantitas kita banyak orang, tapi kualitas itu berarti walaupun sedikit, tapi dia benar-benar memahami kita visi misinya apa, tujuan kita belajar apa, kamu juga harus mengaplikasikan ke keluarga, ke masyarakat seperti apa. Itu kunci saya. Jadi banyak Pak. Tantangan saya itu pada saat mendirikan, ya awalnya kalau memang banyak istilah, kalau saya di marketing juga ya Pak ya, pada saat kita mencari klien, katakanlah ini bukan klien ya, jamaah lah ya, mencari jamaah itu gampang. Oke, ikut. Oke, dengan berbagai macam background, dengan heterogen jamaah begitu, tapi kita belum tahu bagaimana masing-masing teman ini punya sifat, punya karakter ya. Jadi di situ ada Mbak, saya bawa teman Mbak ini, okay, masuk gitu. Karena prinsip saya siapapun boleh masuk sepanjang dia mau belajar. Saya hanya memfasilitasi. Masih di rumah saya Pak. Tempat di rumah. Ya sekarang masih di rumah. Rumah saya sih nggak besar, kecil. Cuman ya alhamdulillah Allah kasih keberkahan bahwa cukup begitu dengan menampung ya jamaah yang hadir gitu ya. Waktu tahun pertama, tahun kedua okay. masih aman-aman dalam hal ini, dalam hal kita memberikan apa, masih ya saya bilang itu masih nggak ada pergolakan ya bagaimana. Nah di situ pergolakan timbul nih Pak pada saat ada pilpres itu yang 01-02, waduh itu terbelah itu. Terbelah, jadi padahal saya sendiri tidak
memposisikan saya di pihak yang mana begitu kan, tetapi mereka jamaah yang saling ini saya juga, tapi saya di grup itu saya stop, nggak usah bicara tentang ini, saya bilang gitu. Kita semua harus jadi satu. Setiap ada pengajian, suasana pilpres itu terbawa. Agak terbawa dan juga kalau itu kan memang nggak enak juga Pak, ya, enak banget gitu kan. Di setiap terus kali mengatur supaya teman-teman itu ya, tidak. Sepertinya nanti gini Pak, selain itu, selain dari pilpres juga ada pergolakan di situ ya. Bagaimanapun juga kan saya tidak bisa membatasi orang itu berpihak kemana. Bukan hak prerogatif saya. Oke, kamu di sini harus membelain, enggak. Itu hak kalian pilih siapa. Walaupun orang lain juga nggak tahu pilihan saya apa kan begitu. Nah, tetapi di situ saya tetap bersifat netral aja. Tetap saya kajian tetap. Ya nggak mau hadir ya sudah, kita maklumi saja. Tetapi tetap saya sapa, kenapa nggak bisa hadir apapun begitu kan. Nah, ada satu teman mungkin ya, itu kalau dalam Islam itu kan kami itu dalam belajar itu kan harus amar ma'ruf nahi munkar, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini saya aplikasikan karena saya setiap kali kajian di situ jujur banyak teman yang mungkin lebih kaya dari saya, lebih mampu dari sisi ekonomi, saya akuin Pak, tetapi saya berusaha untuk membuat tidak ada gap, apa nama itu ya, tidak ada kesenjangan. Kalian kesenjangan nggak ada, jadi pada saat kalian di sini duduk di majelis ilmu, tujuan kita karena Allah, tujuan kita silaturahmi. Jadi jangan sampai kita terpecah belah hanya karena kamu itu cuman jual nasi, kamu cuman punya warung, kamu cuman jualan apa itu. Saya berusaha untuk dihilangkan. Harus saya hilangkan, bukan berusaha, harus saya keras di depan jamaah. Saya termasuk orang keras Pak, maksudnya gini, orang keras dalam arti begini, saya mungkin orang-orang kalau yang jamaah yang pertama kali melihat saya, aduh kok Mbak Vera kok seperti ini ya. Tapi saya akhirnya merangkul mereka begitu kan, yang kaya, yang memang sudah punya villa yang bagus apa segala macam, dan orang yang memang benar-benar terpuruk. Mungkin banyak nanti kesaksian, kalau saya mau kesaksian teman-teman begitu ya, jamaah itu yang saya datang Pak, saya malam-malam dia jualan itu jual teh poci malam-malam dia nggak bisa, saya datengin, kenapa nggak mau datang, karena dia minder. Kenapa minder? Aduh, nggak baik datang ya. Saya bilang datang, nggak usah seperti itu. Yang penting belajar. Saya rangkul mereka, karena jujur saya nggak mau. Jadi yang pesertanya itu dari kalangan macam-macam. Ya? Macam-macam. Dan itu saya akan semoga bukan bentuk kesombongan saya ya. Tujuan saya hanya ingin membuat bahwa kita itu Islam itu kan rahmatan lil alamin. Nggak ada, Allah itu melihat kita bukan dari wajah kita, bukan dari penampilan kita, bukan dari kekayaan kita, bukan kamu punya apa, tetapi Allah melihat dari ketakwaan kita. Itu yang saya pegang. Jadi saya setiap kali kajian saya ngomong, usahakan kalian duduk tiga kanan tiga kiri, kalian harus kenal siapa itu, rumahnya di mana, harus kenal. Dan saya setiap kali datang ada anggota member baru, anggota baru gitu, jamaah baru yang mungkin dibawa itu, saya sambut, saya perkenalkan. Ini ada teman baru, rumahnya di mana Mbak, tolong memperkenalkan diri. Jadi itu cara saya untuk lebih akrab dengan mereka. Mereka juga gampang. Iya, jadi saya harus bisa membawa diri bahwa ada kadang-kadang sih bukan saya membanggakan diri, enggak. Saya justru enggak mau yang tampak yang wah begitu ya Pak ya. Nggak tahu kalau orang lain melihat saya ya Pak ya, tapi kalau saya sih biasa karena saya juga bukan keluarga yang kaya raya, yang enggak, karena saya berawalnya juga dari yang memang benar-benar saya dari bawah begitu ya. Itu background saya juga background yang bukan keluarga yang
mampu begitu ya. Tapi dari situ saya belajar banyak. Begitu, Pak. Latar belakang profesi saya jamaah itu? Oh, macam-macam, Pak. Ada lawyer, ada yang punya villa. Jadi memang villa itu untuk publish ya, villa. Jadi itu jamaah kami juga. Ada juga yang punya warung. Warung itu 24 jam buka, Pak. Ada tuh. Jadi itu kita rangkul. Ada juga yang dia sebagai travel agent ada. Kemudian ada ibu rumah tangga. Kebanyakan ibu rumah tangga. Ada juga yang profesi-profesi lain yang mungkin dia jualan di pasar atau di mana. Itu kita rangkul semuanya. Saya nggak melihat dari mana kamu, tetapi sepanjang kamu mau belajar dan mau dinasehati, okay, begitu. Jadi nggak ada kriteria harus masuk majelis taklim itu seperti apa. Tetapi dalam tanda kutip, kalau memang ada saya dengar sendiri nih, ada informasi katakanlah ini jamaah ini ada bermasalah nih di sini, jangan sampai ikut di jamaah kami gitu kan. Saya juga harus pasang telinga, pasang dong. Maksudnya nggak sampai yang mengkondusifkan majelis taklim itu susah sekali, amat sangat susah, karena di situ kita harus ada hak dan kewajiban juga di Khadijah, Pak. Jadi haknya ini saya ngomong ini, hak ini, kewajiban ini. Kalau kamu tidak melalui hak dan kewajiban ini, mohon maaf, saya remove Pak dari grup. Saya nggak pandang bulu. Tetapi dari saya sebelum remove, mengeluarkan jamaah dari grup itu saya melalui tabayun. Saya komunikasi, mediasi, saya japri dulu, saya sapa masing-masing jamaah, kenapa, nggak ada kendalanya apa. Kalau kendalanya mungkin bisa saya pahami, okay. Tapi harus ada kamu satu kewajiban yang harus kamu lakukan walaupun kamu nggak hadir, gitu kan. Komunikasi itu penting. Iya, jadi saya dengan jamaah saya berusaha untuk bisa lebih dekat gitu, Pak. Lalu harapannya apa ke depan? Harapan saya ya, saya secara pribadi sih, ya pinginnya sih ada penerus saya, Pak. Penerus saya berarti saya ini kan menyiapkan kader, harus mengkader. Karena saya founder, saya ketuanya gitu kan. Nah, saya ingin nih gitu loh. Saya ingin ada beberapa mengkader teman-teman yang punya kapabilitas, punya leadership. Kenapa? Ada beberapa, cuman mereka masih melihat bahwa kalau nggak bisa begitu. Saya ini support aja begitu kan. Saya nggak selalu di Bali nantinya. Maksudnya tidak selamanya di Bali. Kita nggak tahu nih ya. Nah, kemudian harapan saya juga semua jamaah yang di Majelis Taklim itu bukan hanya mendapatkan ilmu agama saja, tetapi ilmu untuk dunia ini juga ada. Kita mengadakan seperti ini, Pak, entrepreneurship itu ada. Jadi seperti kita apa yang akan dilakukan oleh belajar untuk bicara, public speaking. Kita adakan nanti rencana. Jadi kita public speaking kita adakan. Kemudian kita memanggil satu, mungkin orang itu gini, saya pengen nih. Kalau untuk seperti kalau fardu kifayah itu kan pasti itu harus. Yang lainnya mungkin, oh ya, saya pengen kulineran. Pengen cara memasak yang benar gimana? Kita undang nih salah satu chef dari hotel ternama. Kita kerjasama begitu, kita undang untuk memberikan satu pelatihan. Oke. Jadi, added value. Program wirausaha kreatif. Iya, itu yang membantu membekali. Betul, seperti itu. Oke. Jadi, oh iya, jadi juga itu kan salah satu apa? Satu program kita juga mungkin dijelaskan nanti ada yang ada kajian keluarga. Oh, di luar. Iya, iya, 2000 ibu kita ada kajian keluarga. Dulunya awalnya kita kajian kapel. Kami kapel ini maksudnya suami istri. Suami istri. Jadi alhamdulillah Khadijah ini yang menginisiasi pertama kali di Denpasar bahwa kami itu ada kajian couple. Kita adakan pertama di Wistara. Majelis taklim ini kan identik dengan ibu-ibu, benar. Jadi saya juga berpikir begini, ini kalau ibu-ibunya aja yang pintar, bapak-bapaknya nggak paham, sampai rumah berantem.
Akhirnya saya berpikir gimana nih, oke, kajian kapal setuju nggak? Jadi kami cuma beberapa, setuju nggak? Oke, saya adakan. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang, Pak. Kajian kapal itu awalnya kita buka hanya untuk jamaah. Jadi ini terobosan ya? Terobosan. Oke, jadi pertama, iya, jadi awalnya itu kita hanya untuk jamaah saja. Kita istilahnya trial and error lah begitu ya. Tanggapannya oke. Terhenti ada COVID, pandemi, 2 tahun kita berhenti, Pak. Aduh, nggak jalan lagi nih, kita udah pusing. Sekarang belum mulai jalan. Sudah berjalan, ya. di kita ada di Dura Villa, tiap pekan ketiga. Oh. Di Dura Villa. Peserta itu banyak, Pak, kita buka untuk umum jadinya. Kita buka untuk umum sampai sampai kemarin mencapai sekitar ada 100 orang ada gitu kan, paling sedikit ada 80 orang. Waktunya selalu hari? Ya, Ahad, hari libur. Karena kan bapaknya kadang masih bekerja Sabtu, jadi kita pilih hari Ahad, hari Minggu. Peminatnya ternyata ada. Peminatnya banyak. Jadi kita ambil tema-tema yang memang itu perlu dikupas. Karena kan kebanyakan kita berkeluarga itu tidak berilmu, jujur sih saya katakan. Ya. Senang, akasnya oke, kita nikah. Tapi ilmunya ternyata ada. Ini perlu kita kupas bagaimana cara menghadapi suami. Suami marah bagaimana? Bagaimana sikap suami kepada istri? Bagaimana kepada anak? Jadi kita tuh benar-benar satu wadah di mana itu kita, kalau kita bilang kalau dalam bisnis tuh one stop shopping. Jadi di sana itu juga anak-anak juga ada nih, Pak. Anak-anak kita, ya anak-anak itu nggak mungkin pada saat hari Minggu itu kan pasti hari keluarga nih. Pasti mereka membawa anak pada saat kajian. Kita fasilitasi dengan apa? Kids Corner Khadijah. Jadi kita jadi saat yang sama. Iya. Jadi anak-anak itu di tempat yang berbeda, di gardennya, kita di aulanya. Jadi terganggu ya. Enggak terganggu. Bapak ibunya fokus, anak-anak juga dapat ilmu begitu. Itu yang kita lakukan, alhamdulillah. Iya, jadi alhamdulillah itu berjalan dengan bagus ya. Dan banyak peminat begitu. Ya, begitulah Smart Netizen dan Pasar TV Channel. Jadi perbincangan yang menarik dan menginspirasi. Saya kira rasanya kalau hanya Mbak Vera saja tidak lengkap cerita tentang keberadaan Majelis Taklim ini. Saya juga nanti akan melengkapi cerita Mbak Vera itu dengan beberapa pengurus sekaligus jamaah Majelis Taklim Khadijah dengan pengalaman empiriknya yang tidak kalah mengesankan, sekaligus juga bisa mudah-mudahan membuat kita bernilai tambah menyimak cerita-cerita mereka. Gitu ya, Pak Vera ya? Iya Pak, terima kasih. Jadi saya kira lain kesempatan kita akan menayangkan konten tayangan yang juga tentu tidak kalah menarik. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.